Assalamualaikum Bun, ketemu lagi dengan kita Rendu Family. Hari ini kita mau panen kailan. Ini kailannya dikasih NPK mutiara yang ditanam bukan yang dikocor. Kemudian dikasih cangkang telur yang udah dihaluskan, kohe, dan setiap 2 hari sekali itu disiram dengan larutan Ajinomoto. Perbandingannya itu 1 sendok makan Ajinomoto dilarutkan dengan seair 1 liter. Dia per polybednya itu dikasih sekitar 1/4 gelas kecil. Ini kita panen kailannya, dipotong aja supaya bisa panen berkali-kali. Bisa juga dipotong kayak gini, cuman bisa dipanen sekitar 3 kali kayak gitu. Tapi kalau dipotong kayak gini bisa panen berkali-kali. Potong. Musim hujan di sini. Jadi banyak daun yang dimakan bekicot. Lebih enak pakai gunting, cuman tadi nyari gunting gak tahu untuk mana. Ini dimakan bekicot, tadi dapat di pinggiran polybednya ada bekicot gede banget, sayang. Ini juga dimakan. Potong. Ini juga ternyata dimakan tadi. Panen kailannya dapat segini. Alhamdulillah, nanti mau ditumis dengan tahu, dikasih sos tiram. Terima kasih dan ketemu lagi di video kita selanjutnya. See you.